Saudara, saatnya inspirasi Ramadan menemani Anda di Kompas Pagi. Membahas tentang masjid, kali ini kami akan mengajak Anda mengunjungi Masjid Tanpa Kubah atau populer disebut Masjid Kubus di Bandung Barat, Jawa Barat. Masjid yang dirancang oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terinspirasi dari Ka'bah. Keunikan arsitektur masjid ini menjadi daya tarik luar biasa bagi masyarakat luas dan telah meraih beberapa penghargaan. Berikut liputannya untuk Anda. Dibangun tanpa kubah dengan arsitektur dinding yang unik, inilah Masjid Al-Irsyad di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Masjid yang populer disebut Masjid Kubus ini didirikan pada 2009 dan dirancang oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang terinspirasi dari Ka'bah. Masjid ini memiliki dinding unik yang membentuk tulisan dua kalimat syahadat. Keunikan masjid ini juga terletak pada bagian mihrab atau tempat imam memimpin sholat. Tak seperti mihrab pada umumnya, mihrab Masjid Kubus dibuat terbuka di bagian depan serta menghadap ke pegunungan, dan di bagian tengahnya terdapat sebuah batu bulat bertuliskan lafaz Allah. Sebenarnya desain masjid ini tidak seperti yang sekarang kita lihat, karena beliau pas datang ke sini melihat, loh kok kiblatnya pas banget di space, di area yang kosong perhutanan. Nah disitulah berubah desainnya gitu, ya, apa desain ku mihrabnya juga blong gitu ya, tidak ada penghalang, sehingga melihat di saat hamba Allah itu ingin beribadah ataupun ingin sholat, itu dia akan melihat segala ciptaan Allah ada di mihrab. Contohnya seperti globe, ibarat bumi gitu ya, kemudian air dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi kebesaran Allah itu terlihatlah di mihrab yang terbuka seperti ini. Tampilan Masjid Kubus makin menarik dengan langit-langit ruangan yang dihiasi 99 lampu bertuliskan nama-nama Allah atau Asma'ul Husna. Selain unik, masjid ini juga sangat sejuk karena bagian dinding dibuat banyak ventilasi sehingga udara dan pencahayaan dapat masuk secara alami ke area masjid. Yang pertama saya masuk tuh udah kerasa banget sih, nyaman ya. Nyaman, terus sirkulasi udaranya yang saya suka itu adem banget. Adem banget emang. Terus emang pernak-perniknya juga unik. Masjidnya nyaman sih yang pertama, terus bersih, dan kalau uniknya betul unik. Jadi kadang kalau misalnya sama keluarga juga malah jadi foto-foto juga di sini gitu sih. Okay, okay, ya. Masjid ini mendapatkan sejumlah penghargaan di bidang arsitektur. Pada 2010, National Frame Building Association memilih Masjid Al-Irsyad sebagai salah satu dari 5 besar Building of the Year 2010 kategori arsitektur religius. Selain itu, konsep bangunan yang ramah lingkungan menjadikan masjid ini diberi penghargaan Futura Green Leadership Award 2011 oleh Building Construction Information Asia. 38.000 orang paling tidak yang berkunjung ke Masjid Al-Irsyad Kabupaten Bandung Barat setiap bulannya. Namun berbeda dengan masjid-masjid megah lainnya yang memiliki daya tarik tinggi bagi masyarakat. Masjid Al-Irsyad memang memiliki bangunan dan juga ornamen yang sederhana, namun syarat akan nilai-nilai filosofis keislaman. Dari Kabupaten Bandung Barat, Fida Alatas, Andri Iskandar, melaporkan.